Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali tutorial bersama Abel Roy. Hari ni finalize. Baru nak ajar macam mana kita nak export file flash yang kita buat animasi tu kepada video file. Macam mana baru buat? Jom. Okey, setelah siap kita buat sketsa yang kita pilih. Macam di sini contoh Abel Roy buat yang warrior sama Saed. Okey, kita tengok sikit. Penyakit dua ninggat sikit. Dia kena gak ni dia. Dia tak kena cok nyulu, cok gawa, cok me, cok okey. Pada gak pelakor ni. Penyakit kau ni karena virus ni. Lepas tu kita nak buat mana ya? Jangan terbaik keluar. Kena duduk keluk rumuh. Okey. Katalah setelah siap semua yang kita telah susun. Woyo saat dia duduk sini. Mana-mana kita boleh susun kan. Bila setelah siap tu, kita nak compile. Compile ni dia macam kita export lah. Export kepada video file. Dalam flash, dia boleh direct kita nak import ke video file MOV, AVI file, file-file video lah. Dia boleh buat semua. Tapi di sini Abrai menggunakan extension SWF flash file. Flash file ni dia vector lah. Kalau kita export video gambar yang kita buat ni, dia tidak akan pecah lah. Dia tidak akan drop dia punya quality. So dia akan ambil quality yang seperti mana yang kita buat dalam flash ni. Ok, cara dia macam ni. Mula-mula kita kena pergi kepada file, file ni, dan kita klik file. Kita pilih pada export. Ok, export dia akan keluar dua extension dia ni, export image dengan export movie. So sini apa, kalau kita nak gambar sahaja, kita export image. Okey, kalau kita nak export movie, kita akan dapat video lah export movie ni. Okey, sekarang kita nak export movie kerana kita nak ambil animasi yang kita buat tu. Kita nak export dia. Okey, kita pergi export movie, dia akan keluar folder macam ni. So kita carilah folder yang kita nak save tu. Kata di sini Abra nak masuk dia ke video lah. Abra nak masuk sini. Okey, di bawah dia ni, dalam file tadi tu, kita akan tengok sini, kita boleh type nama file kita. So bawah file dia tadi ada tulis itu flash movie SWF. Nampak ke? SWF ni extension untuk flash lah, video. Kalau kita dot preview di desktop kita, dia akan keluar terus, dan dia tidak akan drop dia punya quality. Okey, kalau kita klik di bawah dia ni, dia akan keluar macam ni. Dia ada extension dia AVI, QuickTime punya MOV, GIF Animator Wave, dan seterusnya lah. Dia boleh export kepada ni file. So abang gunakan SWF. Okey. Okay, so kita type nama sini, katalah scene 1. So kita save. Save, dia akan keluar macam ni. Macam kan ni abang pakai flash player lapel lah. Maka tu button up ni standard lah, tak payah usik. Okey. Okey, yang ni compress movie. Abra tak si compress, Abra nak original. So kita nak original. So kita buat dia punya tu. So JPEG quality ni kalau gambar-gambar lah. Okay, kalau gambar-gambar kita nak suruh quality yang sama dengan yang kita buat dalam flash tu, kita teruskan lah.
Ha, ni kadang-kadang kita menggunakan grafik format JPEG ke BMP ke apa kan. Jadi so kita tolak 1% lah. Okay, audio stream standard kita pakai apa, kita boleh setting lah nanti. So sini boleh pakai MP3 NAB lah, ni lah. Okay, dia boleh set sini, dia ada belakang ni MP3 ke DPCM, banyak lah. Ha, ni ada, ada dia punya ni belakang ni, dia ada function. Cuma kalau ni kita nak pakai MP3 saja. Okay, berapa bit kita pakai, kalau 24, 24. Okay, so ni 16 bit standard lah pada buat ni. So quality kita pakai fast. Okay, okay, bila kita okay tu, okay dia ke yang ni lah. Kemudian bawah dia ni access local fast only, ha, tak payah sikit lah, biar gitulah. Okay, so kita okay, kita okay, kita akan nampak dia punya ni rendering dia ni. So kita export file tersebut. So file tu dia ada dalam folder yang kita save tu lah. Okay, sekarang kita dah tengok file ni ada dalam folder ni. So bila bro double click, dia akan keluar file tu. Ya, dia punya quality tak drop. So file dia ringan, dia tidak berat sangat lah. So boleh untuk present. Okay, setelah siap satu file ni, maknanya setiap SIM seterusnya yang kita buat tu, kita kena export kepada SWF file, biar semua file tu berada dalam folder yang kita buat ni. SIM 1, SIM 2, SIM 3, SIM 4 dan seterusnya lah yang kita dah cut-cut video tu. Ok, setelah kita export kepada SWF file, so Abra nak masuk kepada editing lah. Ok, editing biasanya Abra akan pakai Adobe Premiere. Okay, cuma kenapa baru guna Adobe Premiere? Adobe Premiere ni dia boleh import file SWF. Kita tak payah nak convert AVI file, dia besar, dia jadi masalah sikit, quality pun dia akan drop sikit nampak. So ni baru ambil yang file original, dia tidak akan drop. So ni adalah Adobe Premiere Pro CS6, sorry, Adobe Premiere Pro CS6. So kita import file yang tadi. Okay, import file tadi, kita cari dalam video yang kita save tadi. So dia akan nampak sini SWF file dia ni. Okay, kita open. Bila kita open, dia akan keluar dari extension. Dia dah berklik sini, dia akan nampak. So ini adalah file original daripada flash. Kalau kita tengok sini, file original daripada flash. So dia quality dia tidak drop lah. Nah, tapi bila kita import, kena ingat dia audio dia ni, dia mute, dia tak ada audio dia. Dia hanya ambil video sahaja. Okay, kenapa macam tu? Sebab Abro tak boleh pakai audio yang kita sudah compress. Kita nak yang original. So kita kena masuk, kita kena ingat lah sini audio mana kita pakai tu. So kita import audio yang original dia. Apa letak dalam flash nombor 3. Ni audio ni. So kita open, dia akan ada audio ni. Okay, so Abra drag lah, letak audio tu di timeline. Kita panggil timeline, timeline yang kita buat, yang kita buat tu lah. Okay, kemudian Abra drag yang video yang kita import SWF tadi, masuk ke bawah. Dia akan sama. Sebab apa? Sebab kita setting audio, kita buat animasi tu, kita ikut audio yang original yang kita import tu. So kita play. Menyakit gani gani, dia kena gak dia, dia tak kena cok ngelu cok gawa cik me cok oke pun dia gak pelakon ni. Menyakit gani karena wairuh ni tak ni. Lepas tu kita nak warna ya. So dia sama. So yang lebih-lebih ni kita drag masuk lah. Ni kita akan dapat satu video yang quality
dengan audio yang quality, audio yang original lah. Ha, mana lepas di sinilah kita export balik kepada video file, AVI file, MP4 file. So bila kata dah siap dah kita import semua ni, siap lah ni. So kita export lah. Okay, kita export lah. Okay, begitu kita export media. So sini dia ada AVI. Kalau kita nak export kepada AVI, kita boleh teruskan. Okay, bawah dia ni, preset dia ni kita biasa abang nak suruh cepat file ni ringan, tak berat sangat. So abang menggunakan extension dia H264. Okay, H264. So preset dia HD lah, HD 1080p 29.97. Kita pakai ni. Ni untuk kita buat mastering lah, master video yang yang kita katakan master lah, untuk kita simpan tu. Okey. Okey, semua ni tak payah usik. Ni resolusi dia video kita ni bersaiz ni lah, 1920 1080. Okey. Okey, boleh faham tak? Macam itulah cara kita nak export dalam apa? Adobe Premiere CS6. Satu lagi kena ingat ni, output name kita kena tulis lah. Output name kita kena klik situ, kita kena okay, dia akan automatic keluar sini. Format dia MP4. Okey, sebab kita pilih file tadi lah, H2. Extension tu. So biasa kita pakai MP4 je lah. Okay, kita type nama video kita tu, take one, ni hok MP4 file. Kemudian kita save. Okay, save, dia tak pergi lagi tu. Dia belum dia tak render lagi tu. Apa, dia tak compress lagi tu, pergi kepada file tadi. So kita kena export lah. Okay, kita export. Okay. Sini tunggu lah. Kenapa berbuat kak macam ni? Sebab bila kita buat video terlalu panjang, panjang sangat, dia ada problem lah, masalah kadang-kadang hang ke apa kan, kalau komputer tak kuat tu. Jadi kita buat kak dalam beberapa second. So kita sambung dalam editing saja. Okay, setakat itu saja untuk hari ini. Tutorial bersama Abel Roy, macam mana kita nak export file flash kepada video file. Dan berharap anda dapat mencuba dengan tekun, dengan baiklah. Jika ada sebarang komen ataupun pertanyaan, bolehlah email kepada Abel Roy seperti yang tertera, ataupun tinggalkan komen di ruangan komen Armida Production. Okay, selamat mencuba. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, like, share channel kita. Itu baru je lah. Jangan lupa terus memberi sokongan kepada animasi Voya Samad Syed.